Satlantas Polresta Tanjung Pinang menggelar kegiatan simpatik dalam rangka operasi Zebra 2024 dengan membagikan hadiah kepada pengendara sepeda motor dan mobil. Operasi ini sekaligus menjadi sosialisasi cara berkendara santun di jalan raya. Kegiatan simpatik dalam rangka operasi Zebra 2024 itu digelar di depan gerbang Bintan Center kilometer 9 Kota Tanjung Pinang pada Kamis siang tadi. Kegiatan simpatik ini juga turut diikuti oleh personal Dishub serta Jasara Harja Tanjung Pinang. Dalam kegiatan itu, puluhan polisi membantu membagikan hadiah kepada pengendara yang taat lalu lintas. Sekaligus polisi juga memberikan sosialisasi kepada para pengendara agar taat berlalu lintas. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Arbi Gunabimantara mengatakan, giat kali ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan angka pelanggaran lalu lintas. Satlantas Polresta Tanjung Pinang beserta Dishub Kota dan Jasara Harja melaksanakan giat simpatik operasi Zebra Seligi 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Untuk kegiatan simpatik kali ini kita memberikan reward bagi pengendara yang sudah tertib berlalu lintas. Untuk tujuan operasi Zebra Seligi kali ini untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas maupun angka kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Zebra Seligi tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan yang dimulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Zuprianto, GoTV News melaporkan.